asam lambung naik kerap kali menimbulkan rasa yang tak nyaman. Kondisi ini biasanya disebabkan dari pola makan yang tak sehat. Namun ada beberapa minuman yang bagus untuk dikonsumsi bagi penderita penyakit asam lambung. Dikutip dari Kompas.com, penyakit asam lambung umumnya banyak dikeluhkan setiap orang. Naiknya asam lambung menimbulkan nyeri pada ulu hati atau mulas pada area dada bagian bawah. Penyebab terjadinya penyakit asam lambung biasanya karena tidak menjaga asupan makan. Lantaran banyak makanan dan minuman yang dapat picu naiknya asam lambung. Penderita asam lambung biasanya mengeluhkan beberapa gejala seperti batuk, mual, dan suara serak. Bahkan sendawa merupakan gejala yang memicu rasa terbakar di dada. Maka sebaiknya menghindari minuman yang asam dan mengandung kafein. Namun ada beberapa minuman yang bagus untuk dikonsumsi bagi penderita asam lambung seperti teh herbal, susu rendah lemak, susu nabati, jus buah, dan air kelapa. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!